الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini, akhirat prioritas hidup. Di dalam Al-Qur'an, orang-orang kaya semacam Qarun, dan mereka yang mengikuti jejak Qarun yang mungkin kekayaannya sudah tidak lagi bisa dihitung, apalagi yang di bawahnya yang masih bisa dihitung, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kejarlah olehmu akhiratmu, kejarlah dengan segala potensi dan kemampuan yang kau miliki untuk engkau meraih akhiratmu. Namun jangan kamu lupakan duniamu. Banyaklah berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan mereka yang membuat kerusakan. Ikhwan bertawikum, ayat ini menjadikan panduan buat kita semuanya agar akhirat menjadi prioritas hidup kita. Jangan terbalik. Hari ini kita menemukan banyak sekali umat Islam yang disorientasi dengan akhiratnya. Mereka mengejar dunianya lebih utama daripada akhiratnya. Sedih sekali ketika saya mendapatkan laporan dari ibu-ibu yang kami tugasi untuk membina anak-anak SMP di daerah Bekasi. Ratusan anak-anak itu ditanya, siapa yang tadi sholat subuh? Dari ratusan itu yang jawab cuma tidak lebih dari 10 orang. Kemudian ditanya, siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari? Itu pun dijawab tidak lebih dari 10 jari. Ketika ditanya, siapa yang tidak bisa baca Quran? Hampir semuanya tidak bisa baca Quran. Ini anaknya kaum muslimin di wilayah Bekasi, yang katanya itu wilayah umat Islam yang luar biasa. Bagaimana di tempat lain? Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwa orang tua mereka itu tidak perhatian dengan anak-anaknya. Yang penting mereka sekolah. Untuk apa sekolah? Ujung-ujungnya mereka cari dunia. Lihatlah orang tua itu ketika menerima rapot dari anak-anaknya yang akan dicek ranking berapa, nilainya yang terbaik apa? Bukan agama. Yang dilihat matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dunia. Anak-anak muda ketika meminta putri-putri kaum muslimin
Yang pertama kali ditanyakan apa? Pekerjaanmu apa? Bukan agama. Karena otak-otak mereka sudah tercemari dengan polusi duniawi, maka lupa dengan tujuan utama akhiratnya. Allah ingatkan dalam ayat ini, kejar akhirat kalian, tapi jangan lupakan dunia. Maka Allah ingatkan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Ketika turun ayat Al-Quran, alhaakumut takatsur. Yang melalaikan kalian, wahai manusia, adalah karena berbanyak-banyak untuk mengejar dunia. Nabi menafsirkan ayat ini, yaqulu ibnu Adam, manusia berkata, mali, mali. Itulah manusia yang suka membanggakan hartaku, hartaku. Malaka bimalika ya ibnu Adam. Halaka bimalika ya Adam, illa ma'akata fa'afnait, au labista fa'ablait, au tasaddaqta fa'amwait. Apa yang kamu banggakan dengan hartamu, wahai manusia? Kecuali yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai jadi rongsokan, dan yang kamu sedekahkan itulah yang akan berarti buat kamu nanti di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, jangan sampai terjerumus dengan gemerlapnya dunia, lupa kepada tanggung jawab akhirat. Karena memang dunia itu dekat, akhirat itu kelihatan jauh. Padahal waktu begitu cepat. Kita sudah umur sekian. Ikhwan bertabikum. Makanya di dalam ayat Muslim Nabi mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Wallahu mustakhlifukum fiha liyandura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna fitnata bani Israel kanat fin nisa. Bagaimana ayat Muslim ini juga mengatakan, dunia ini hijau dan manis. Kalian ditempatkan di dalamnya untuk diuji oleh Allah. Untuk melihat apa yang kalian buat di dunia ini. Maka hati-hati terhadap tipu daya dunia. Dan hati-hati pula terhadap tipu daya perempuan. Karena hancurnya Bani Israel, kata Nabi, itu disebabkan karena terfitnah dengan perempuan. Ikhwan wa fikum, karena itu kewajiban kita untuk menyadari diri kita. Jangan sampai tenggelam dengan dunia kita, lupa dengan akhirat kita. Ikhwani barakatuhikum, waktu kita terbatas. Jangan kemudian lalai, lengah. Sehingga Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum ma'an zikrillah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, wa anfiqu bima razaqnakum, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, fayaqula rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa'assadqa wa akun minas salihin. Maka Allah ingatkan kepada kita sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9 dan 10. Janganlah kalian terlalaikan oleh harta dan anak-anak kalian untuk mengingat Allah. Bila kalian lakukan itu, kalian termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, segera infakkan harta kalian atau sebagian harta kalian itu sebelum datangnya kematian. Di saat itu kamu akan mengatakan, ya Allah, tunda sebentar, aku akan bersedekah, sudah enggak ada lagi waktunya. Kita semua akan merasakan pada saat malaikatul maut datang menjemput kita. Pada saat itulah keluarlah kata-kata, ya Allah, tunda sebentar, aku ingin bersedekah, sudah tidak ada lagi waktunya saya sekalian. Makanya mumpung segar, mumpung sehat, sadari bahwa akhirat itulah yang tujuan utama kita. Maka dunia kita harus kita arahkan ke sana. Istri kita, anak kita, kedudukan kita, harta kita, waktu kita, seluruh potensi kita arahkan untuk membangun akhirat. Dua hal kata Ali bin Abi Thalib yang menjadikan manusia lalai kepada tanggung jawabnya, lupa kepada akhiratnya. Yang pertama kata beliau, ittiba'ul hawa. Karena orang ingin mengikuti hawa nafsu. Ingin punya rumah satu, dua, tiga, terus. Ingin punya aset ini, terus. Tidak ada habisnya hawa nafsu ini. Karena hawa nafsu menenggelamkan manusia dengan dunianya. Yang kedua adalah tulul amal. Cita-cita, harapan, angan-angan yang panjang. Yang sampai dia lupa dengan akhiratnya. Tahu-tahu datang kematian,
dia belum siap. Rugi orang yang seperti ini. Karena itu datang seseorang menjumpai sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang ulama dari kalangan sahabat. Kemudian orang ini ditanya oleh beliau, apakah kamu punya istri? Alhamdulillah aku punya istri. Apakah kamu punya rumah? Alhamdulillah aku punya rumah. Kalau begitu kamu orang kaya. Ya, ukuran yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr al-As, bila orang itu sudah punya istri, dia sudah punya rumah, maka dia kategori orang kaya. Kemudian orang ini bilang, saya pun punya budak. Kalau sekarang bilang seperti pembantu, saya pun punya pembantu. Kata Abdullah bin Amr al-As, kalau begitu anta minal muluk. Kalau begitu kamu termasuk raja-raja. Ya, karena itu saudara sekalian, jangan kemudian kita itu bawanya kurang aja. Coba kita bangun rasa zuhud. Bagaimana dunia ini kita berdayakan untuk akhirat kita. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin ya rahimani wa rahimakumullah. Nabi memberikan penguatan kepada kita. Mangkana atriyalah syukur man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi lahu qutu yaumi fa ka'annama dunya hizat ilai bihadafiri. Bila seseorang merasa aman di dalam rumah tangganya, alhamdulillah anak istrinya, ya, mereka anak-anak soleh, wanita yang soleh, keluarga yang terjaga, kita merasa aman dengan keluarga kita. Wa'afan fi jasadi, badannya sehat, tidak ada penyakit, jauh dari penyakit. Lahu qutu yaumi, dan dia memiliki kebutuhan untuk hari itu, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, untuk hari itu. Dia punya bekal untuk hidup hari itu. Maka kata Nabi, seakan dunia berpihak kepadanya. Terus sekalian, makanya orang yang mengejar harta itu, dia mengejar bagaikan mengejar fata morgana. Lihatlah Steve Jobs, orang kaya raya dengan kekayaan 60 triliun yang ia miliki. Pada saat dia sakit, dia hanya mengeraung, mengeluh, apa arti hartaku semua itu? Ternyata tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang aku alami. Ketika pun dia meninggal, harta itu tidak berguna apa-apa. Makanya yang terjadi hanya penyesalan dan penyesalan. Sebelum datang hari penyesalan itu, maka hendaknya kita kemudian sadari untuk senantiasa jangan ada hari kecuali kita berinfak. Gunakan harta kita untuk membela Islam. Rugi kalau sampai kita diberikan oleh Allah karunia harta, tetapi kemudian tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Qaidah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al Basri, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fa innaha baliyah." Ya, tidak ada satu pun nikmat yang kamu peroleh. Nikmat apa saja? Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak, nikmat jabatan, nikmat apa saja. Kalau Anda tidak gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, nikmat itu akan berbalik menjadi laknat. Nikmat itu akan berbalik akan menjadi bencana bagi orang itu. Rugi sekali orang seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaika ya nabi Allah. Allahumma shallika ya Rasulullah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiya fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula an tu'inana 'ala ta'atik wa tubalighuna jannatak. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
واخذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وانصرهم على أعدائهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك خير ما سأل به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك شر ما تعوذ منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبة رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام عليكم bersama Saling Sapa TV.